Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kopi Toji dari HDG Team, lagi bareng teman-teman di UMKM Bersatu. Ada Ahmad, ada Om Beni, ada Om Dado Bima. Kali ini kita akan mencoba berbagi pengalaman dan kesedihan terkena entitas terhubung. Tapi ada sedikit, bukan pencerahan ya, mungkin berbagi pengalaman bagaimana caranya mengobati atau mengatasi salah satu masalah yang memang belum ada jawabannya. Saya sempat bertanya di grup Laju Digital, kalau di grup Facebook Adbreak atau Monetize Facebook, sepertinya semua kebingungan ya. Ada yang bilang menunggu 30 hari, 90 hari, atau apapun itu, tapi yang pasti ini pelanggaran disebabkan bukan akun yang berhubungan, tapi lebih ke nomor rekening di akun pembayaran yang sama. Cuma kita akan coba, karena delete akun pembayaran sepertinya tidak bisa ya untuk Facebook Monetize. Kalau delete atau add akun pembayaran itu belum bisa, tapi hanya bisa edit. Jadi dari awal kita harus hati-hati saat setting akun pembayaran. Oke, okay, here we go. Kita masuk ke, nah, sorry, biar kebayang awalnya. Settingnya itu sebetulnya di account setting pengaturan pembayaran Anda. Pembayaran Anda ini ada pengaturan pembayaran untuk kita membayar di Facebook Ads. Ada yang kita sebagai, nah kalau ini pembayaran ini sebetulnya pengaturan account untuk iklan kita. Jadi kita mau bayar pakai debit atau pakai kartu kredit, ini beberapa kartu kredit. Nah kalau ini account pembayaran, maksudnya pembayaran kita menerima pembayaran. Nah, ini salah satu account yang semua akun yang berhubungannya terkena entitas terhubung, kurang lebih ada berapa ya, kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 halaman Facebook Adbreak yang sudah bisa jeda iklan, langganan penggemar dan lain sebagainya terkena entitas terhubung. Dan saya yakin beberapa master atau suhu yang lain ada yang terkena jauh lebih banyak. Saya lihat di forum ada yang terkena 67, 60. Karena pelanggaran entitas terhubung ini sangat rentan. Ketika kita setting Facebook Star di salah satu halaman dan nomor rekeningnya sama dengan halaman yang lain, baik di jeda iklan, artikel penggemar, online berbayar, atau kolaborasi merek, semua dihantam dengan clue pelanggaran entitas terhubung. Nah, kalau ini baru saja terkena, ada dua halaman baru yang kena. Nah, halaman baru halaman. Tiga, maaf, bukan dua, ada tiga halaman baru yang terkena. Generasi satu, kalau ini kan terhubung dengan yang tadi ya. Generasi Diki Chandra sama Facebook, nah ini sama publisher FB Adsbrick. Ada publisher FB Adsbrick ini, belum sampai persyaratan untuk jeda iklan dan lain sebagainya, cuma di setting di Facebook Star saja. Karena Facebook Star itu cukup mudah ya, kita hanya butuh 100 like di awal. Oke, caranya seperti apa? Kira-kira kita akan coba setting atau rubah akun pembayarannya. Ini sudah ada tapi masih kecil-kecil dolarnya. Nah, di pengaturan kita coba bedakan antara nomor rekening untuk ini, kan ada tiga ya. Audience network ini maksudnya yang artikel. Sinopsis artikel ya. Jadi sinopsis artikel. Maksudnya ini nih. Ini teman-teman kurang paham. Saya yakin kalau para pemain Facebook Adbreak sudah mengerti maksud saya. Maksudnya, nah di sini nih, mana monetize. Nah maksudnya ini sinopsis, kalau audience network itu yang untuk iklan-iklan ini nih. Ada iklan artikel yang sinopsis, ada iklan in-stream, ada in-stream siaran langsung, ada kolaborasi merek, ada langganan penggemar, ada online berbayar. Nah kalau yang audience network ini yang ini nih, sorry. Awas macet tuh. Mikir-mikir.
ini nih. Nah, artikel instan maksud saya tadi. Yang audiens Facebook itu yang artikel instan. Sebetulnya artikel instan ini jarang sekali yang pakai. Kalau di awal-awal tahun 2018 kayaknya lagi ngetren banget artikel instan. Cuma karena banyak clickbait, sepertinya artikel instan kurang prospektif. Atau memang para pemainnya kebanyakan fokus di clickbait ya. Tapi ada beberapa news saya lihat kayak Tribun News dan sejenisnya yang web-web news bermain di artikel instan cukup bagus. Artikel instan. Ini mouse-nya rada mikir. Oke. Apa ya? Kedap, sekedap. Ini cepet tapi. Mouse-nya galeri-galeri. Oke. Kita coba dirubah rekeningnya. Untuk sebelum kita melakukan banding, kita rubah dulu rekening yang berhubungan dengan terutama dengan Star ya. Siaran langsung IG dalam aplikasi dan Facebook Star ini kita coba rubah. Oke, edit. Indonesia nomor sweep-nya. Nah, emosi macam. Mouse-nya agak Hanya bentar. Yang menyebabkan mus. Sorry, terganggu sedikit. Sorry yang menunggu jawaban sebentar sampai ya. Yang penting entitas terhubungnya selamat. Masnya galeri-galeri tutup. Nah, mari kita ulang. Kita cari dulu nomor sweep untuk BCA. Kalau mencari nomor sweep BCA, maksudnya nomor sweep itu kalau transfer dari luar negeri itu harus nomor sweep ya. Semua ada sweepnya. Nah, ini. Meja. Gampang lah nyarinya. Bank apapun ada di. Tinggal searching saja nomor sweepnya. Nomor sweep BCA. Nomor rekening. Usahakan nomor rekening tidak sama atau berbeda. Mau nomor rekening kita pribadi dengan bank berbeda. Atau nomor rekening lainnya. Tapi supaya tidak terlalu rumit, tidak terlalu sulit. Kita coba tanya rekan saja. Om Dado, nomor rekening. BCA. Oh, ada apa? Ada yang tahu nomor, punya nomor rekening Metra? BCA tadi udah dipakai nih. Siapa yang punya nomor rekening BCA? Tete, nggak punya? BCA nggak punya? Bener? Siapa? Emad udah dipakai, Emad. Kita cari nomor rekening yang lain, nomor rekening rekan saja ya. Nomor rekening. Kita coba nomor rekening Ceng Furkon Al Nugraha aja nih. 480 927 927 425. Aceng Furkon Al Nugraha. Oke. Indonesia, sweepnya sudah diisi, nomor rekeningnya diisi, nama pemegang kondisi, tautkan bank. Sorry, checklist dulu. Dengan ini saya menjadi kuasa. Checklist dulu. Kita foto dulu buat laporan ke Pak Ceng. Okay. Tautkan banknya. Isi passwordnya. Kirim. Sudah. Jadi nomor rekening untuk langganan penggemar, video siaran langsung IG dalam aplikasi dan Facebook Star sudah dirubah. Kita coba rubah lagi jeda iklan. Jeda iklan, cuma yang jadi masalah, ketika jeda iklan ini dirubah, seluruh jeda iklan ini akan berubah. Seluruh yang berhubungan dengan jeda iklan di sini, berarti yang berita misteri dan lain sebagainya berubah. Cuma sebagai bayangan bahwa yang bermasalah ini sebetulnya yang prediksi saya, prediksi yang mendekati
bukti untuk mendekati kesimpulan. Prediksi saya yang menyebabkan entitas terhubung itu ketika kita setting bintang dengan akun pembayaran yang sama dengan jeda iklan, pengenalan penggemar, audience network, dan sejenisnya. Karena saya sempat nge-link audience network di belasan atau puluhan halaman, masih aman. Untuk pelangganan penggemar, video siar, langganan penggemar, video siaran langsung, ataupun kolaborasi merek dan jeda iklan tetap aman. Tetapi ketika saya coba untuk aktifkan bintang dalam rangka mengobati OKT merah, ya, original content terbatas merah, semua berakhir dengan terkena entitas terhubung. Jadi penjahatnya itu adalah level up bintang atau kreator tingkat tinggi dalam rangka menyelamatkan, atau salah satu teknik menyelamatkan atau trik menyelamatkan, mengobati dan mengatasi original content terbatas merah dan kuning. Ini menyebabkan malah efeknya ke entitas terhubung jika kita tidak hati-hati setting akun pembayarannya. Akun pembayaran ini kebetulan saya hanya rubah satu, ya, tadi yang ini nih, yang paling bawah, yang berhubungan dengan video siaran langsung dalam aplikasi dan Facebook Star, karena memang di akun ini Facebook Star-nya baru satu, hanya satu, itu publisher FB Adsweek ini, Facebook Star. Yang lainnya ini, lihat ya, audien, jeda iklan, siaran langsung, yang penggemar, audiens, terus, nah, audiens, jeda iklan, yang penggemar, dan lain sebagainya. Nah, ini jeda iklan yang terkena ini hanya ini, ya hanya ini, kalau yang baru hanya di Chandra. Oke, berarti kita akan coba minta peninjauan entitas terhubung untuk halaman Kang Diki Chandra. Siap. Kita buka. Diki Chandra view. Ini. Lihat detailnya. Wah, sebau sini. Nah, ini terkena monetisasi terbatas. Seperti kita ketahui, entitas terhubung ini menghajar hampir semua ladang uang para pemain Facebook Adsweek, semuanya ya, merahin. Running stream, langganan penggemar, penggunaan konten bermerek, mengelola kolaborasi merek, dan sejenisnya dihajar. Biasanya didiamkan, ada yang didiamkan 30 hari katanya, dan lain sebagainya, tapi saya coba minta peninjauan lain. Karena tadi Facebook Star-nya sudah dirubah nomor rekeningnya, sekarang kita minta peninjauan lain. Pelanggaran entitas terhubung, Diki Chandra, sorry. Kita komplain jangan di akun ini. Jangan di akun ini, karena akun ini akun yang sudah berlumur dosa. Sudah banyak melakukan banding dan lain sebagainya. Kita coba masuk ke akun baru. Facebook login. Sorry, saya matikan dulu ini untuk keamanan yang tetap juga. Bentar. Saya matikan dulu ya. Karena saya masukin apa? Masukin password. Sorry, agak lama. Saya coba login dulu di akun lainnya. Akun. Okay.
Authentical, authentical. Ini pakai double login jadi harus authenticator. Enam dan banyak itu. Teman-teman yang lagi nunggu biar tahu bagaimana caranya, sabar dulu ya. Sabar, 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 sabar. Sabar, sabar, sabar. Minimal. Login di akun. Ya, kosong. Tunggu autentifikasi dua faktor. Oke, udah ada yang masuk. Saya coba masuk ke account, setting accountnya admin dan masuk ke salah satu account yang memang masih bersih dari komplain, dari banding dan sejenisnya. Oke, kita nyalakan lagi ya. Kita nyalakan lagi. Sorry agak lama. Kita nyalakan lagi, kita cek monetisasinya. Lihat detailnya. Jadi tadi langkah-langkahnya ikuti yang pertama ya. Rekening dirubah, setelah rekening dirubah, komplain dari account lain ya, account lain yang memang kita setting admin terus belum pernah melakukan banding dan sejenisnya. Klik minta peninjauan lain. Klik ini kalau para pemain Facebook Ads pasti mengerti, tinggal minta peninjauan. Nah, Anda akan diberitahu melalui email saat tinjauan selesai. Tinjauan biasanya makan waktu 2-3 hari. Beberapa pelanggaran mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Begitulah salah satu cara mengobati entitas terhubung. Dan kita akan update di 30 hari yang akan datang atau mungkin 2-3 hari ke depan. Apakah dengan teknik seperti ini merubah nomor rekening pembayaran Facebook Star-nya dirubah. Terus kita melakukan. Tapi dilihat ya, dilihat maksudnya ada beberapa yang tadi tidak mungkin untuk kita minta peninjauan atau banding. Karena memang kesalahannya fatal, kalau ini kesalahannya hanya entitas terhubung dan setting bintangnya belum aktif. Yang untuk di Kicada setting bintangnya belum aktif, jadi kesalahannya hanya di Facebook Star yang disetting dengan nomor rekening yang sama dari halaman lain, dari halaman tadi yang FB, Adbrix. Tutup. Kita cek lagi dari halaman mana, tadi dirubah dari sini nih.
lakukan juga. Sorry, publisher FEBRI. Dari halaman. Sebentar. Halaman publisher FEBRI. Tapi di akun yang lain ya, bukan di akun yang ini. Salahnya, kita sudah lakukan itu. Saya matikan lagi dulu. Kita login ke halaman. Sorry, salah matiin. Login ke akun satunya lagi. Keluar. Nah, kesalahannya di Facebook Star tadi. Facebook Star tapi kan sudah dirubah nomor rekeningnya. Nah, saya nyalain lagi. Sorry, karena berbeda akun ya. Tadi saya masukin password takutnya ke Publisher. Nah, halaman ini nih. Halaman ini. Ini yang punya dosa. Ini halaman ini. Dia setting Star dengan nomor rekening yang sama. Nah, tapi kan tadi sudah dirubah berbeda ya. Kita lihat di monetize-nya. Reload-nya lama. Monetize terbatas. Dan dia tidak punya dosa apa-apa selain dosa. Tuh lihat ya. Dosanya hanya dosa kemampuan Anda untuk memperoleh pendapatan dibatasi karena publisher FPS Week tidak mematuhi kebijakan monetize partner. Apa pelanggarannya? Pelanggaran entitas terhubung. Pelanggaran publisher Airbrix terhubung ke entitas yang melanggar kebijakan monetize partner atau kebijakan monetize konten kami. Bintang, nah ini. Kelihatan kan bahwa dosanya itu dari pas setting bintang untuk pembayaran dengan nomor rekening yang sama. Kita minta peninjauan juga, mirip-mirip. Klik minta peninjauan. Ini tuh beberapa langkah untuk mengobati pelanggaran entitas terhubung. Dan kita menunggu 2 sampai 3 hari ke depan. Insya Allah saya akan update lagi apa yang terjadi dengan halaman Diki Chandra dan Publisher Adblix ini. Apakah bisa kembali hijau atau memang pelanggaran entitas hukum ini pelanggaran yang fatal atau tidak bisa disehatkan. Oke, terima kasih. Saya Kopi Taji dari Diki Tim alias UMPM Bersatu mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ini menjelang sahurnya sudah jam sore. Jamnya tidak tepat, ini di jam 1 lebih 4 menit. Oke. Okay.